Muhammad Ustaz Datu Dr. Muhammad Khairuddin bin Aman Razali. Terima kasih Speaker, soalan saya nombor 6. Sila Imam Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Yang Dipertua, pembinaan projek perumahan generasi baru Felda PGBF bagi baki 11,530 unit kenyaman ini dianggarkan melibatkan perbelanjaan sebanyak RM899 juta. Ia merupakan inisiatif pembiayaan penuh oleh syarikat terpilih di bawah inisiatif pendanaan swasta dengan izin Private Finance Initiatives. Pihak Felda kini berada di peringkat akhir bagi memuktamadkan syarikat yang bakal melaksanakan projek fasa kedua PGBF ini dan ia dijangka akan dimulakan pada awal tahun 2017. Terima kasih. Yang Muhammad Kuala Nerus. Terima kasih Pak Menteri. Projek ini adalah satu projek yang dicanangkan begitu lama. Itu bajet 2013. Dengan pada peringkat awal dicadangkan untuk 1.5 bilion. Dan ketika itu pengurusi Felda dengan penuh semangat menjawab akan siap dalam tempoh 4 tahun bukan 5 tahun. Tetapi apa yang kita lihat pada hari ini dah 2016 nak berakhir, fasa pertama pun saya nak tahu apa di status fasa pertama yang sedang berjalan sekarang. Yang lama dulu jangkaan katanya 120,000. Saya mungkin nak dapat penjelasan daripada menteri. Cuma apa yang saya nak timbulkan ialah adakah di sini isu kelemahan pengurusan ataupun isu ketelusan hingga menyebabkan terbengkalai begitu lama dan tangguh begitu lama. Dan banyak mana dah yang telah diserah milik kepada anak-anak generasi kedua Felda ini untuk setakat ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Muhammad Colonel Roche. Datuk Seri Yang Dipertua, soalan ini tentang yang kedua tapi dia nak tanya yang pertama. Jadi saya tak ada detail penuh, tapi kalau pertama dari segi penyerahan, kita dalam proses untuk menyerahkan kepada penerima milik. Cuma kita tengah bantu untuk mereka mendapat pembiayaan, keuangan pembiayaan pembelian daripada institusi keuangan. InsyaAllah kita akan bagi sampai hujung tahun ini untuk kita serahkan. Kita sedang berbincang dengan Bank Simpanan Nasional, MBSB, kerana kebanyakan daripada pemohon ini tidak mempunyai slip gaji. Jadi kita nak kena tunjukkan penyata bahawa mereka mendapat pendapatan yang berterusan berkala yang boleh membayar pinjaman jika diberikan pinjaman tersebut. Kedua, ada banyak faktor sebenarnya yang telah melibatkan kelewatan. Dalam fasa pertama, kita telah melantik hampir 28 buah syarikat sebagai pengendali kepada projek-projek yang telah kita lancarkan. Namun begitu, ada syarikat yang tidak berkemampuan dalam pelbagai alasan. Saya pernah jawab di Dewan ini, ada yang telah pun digulungkan, winding up. Kedua, dari segi proses untuk mendapatkan kelulusan tanah yang kita terpaksa berbincang dengan pihak kerajaan negeri, termasuk juga tentang lokaliti, lokasi tapak yang memerlukan dana yang sedikit besar. Sebab itu, saya tidak menolak kemungkinan ataupun antara perkara faktor keuangan untuk kita mengendalikan jumlah tersebut sedikit menyumbang kepada kelewatan. Namun begitu, perlu saya nyatakan bahawa dalam kita menguruskan PGBF ini, kita juga ada beberapa inisiatif perumahan. Sebagai contoh, projek-projek generasi warga Felda. Itu pun kita laksanakan, baru selesai pada tahun 2015. Kita juga ada sentuhan kasih di Tenggaruh, di Cini, di Laka Selatan. Dan kita juga memberi pembiayaan hampir 1 bilion kepada peneroka yang memohon untuk membuat pinjaman membaik pulih rumah sedia ada. Jadi keseluruhan ini dijalankan serentak dan saya percaya kita sedang berusaha dengan kuat untuk kita menyelesaikan urusan PGBF ini. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Sekejam.